Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Honor 8S kini rasmi untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan spesifikasi asas termasuk jenaan chip MediaTek MT6765, memori 2GB RAM, storan 32GB dan bateri sebesar 3020mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 13MP dan kamera swafoto 5MP. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM399. Selain itu, Honor Malaysia turut melancarkan jam tangan pintar Honor Magic Watch 2. Peranti ini menjalankan sistem operasi LightOS selain dikuasakan oleh chip Kirin A1. Bagi yang berminat, versi cakul black 46mm boleh mula didapati pada 20 Disember pada harga RM699. Sementara, versi flex brown 46mm pula dijual pada harga RM749. Namun, antara jualan peranti masih belum diketahui. Seterusnya, U Mobile dilihat bekerjasama dengan Doktor On Call dan Medcom untuk sokongan rangkaian 5G di Malaysia. Melalui kerjasama bersama Doktor On Call, sebuah pondok konsultasi DocPod dibina untuk pesakit untuk mendapatkan konsultasi melalui penstreaman video dan ujian saringan kesihatan. Untuk Medcom pula, U Mobile hadir dengan peranti perubatan yang membekalkan maklumat klinikal, fisiologi dan diagnostik masa sebenar. Buat masa ini, ujian peranti 5G ini sedang dijalankan di Hospital Sultanah Maliha di Pulau Langkawi. Akhir sekali, GoPay telah pun mengumumkan kerjasama dengan pihak Lembaga Zakat Selangor. Melalui kerjasama ini, ia memudahkan pengguna untuk membuat pembayaran zakat dengan mudah melalui aplikasi dompet digital berkenaan. Selain Lembaga Zakat Selangor, pihak U-Mobile melalui GoPay dijangka bakal menambah sokongan pembayaran zakat ke agensi-agensi lain pada awal 2020 kelak. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amal 24.